Masuk. Baru atau enggak? Bantuan apa? Nanti nempat dong. Nah, gitu. Bukan makasatnya bisa masuk mana? Lo menghina banget topik gue denger. Ya, benar kan kalau saya enggak mau. Orangnya enggak masuk. Pakai aja. Enggak usah dipakai. Assalamualaikum. Bu, selamat sore, Bu. Aduh. Oh, ini Randy. Aduh, Randy ya. Ini Pak siapa? Pak An. Bu Nani. Alhamdulillah. Randy, kami dari Polres Garut. Setelah kemarin kan kami melaksanakan operasi kaitan dengan pengungkapan pencurian kendaraan bermotor. Nah, ini berdasarkan identitas ini saya dapat ini kita pelakunya sudah ketangkep. Terus kemudian ada salah satu kendaraan bermotor yang akhirnya itu teridentifikasi katanya punyanya Randy. Dan Randy dan kita izin dan sebelasan. Oh gitu. Iya. Nah, ini ada kamu. Iya. Jadi Randy ini ini kendaraan bermotor hasil dari pengungkapan operasi jalan Lodaya 2021 katanya dicuri ya. Berapa kecurinya kapan Randy? Sekitar bulan Februari. Pertengahan Februari ya. Bulan lalu. Betul ya? Oh ya udah. Ini kebetulan kita bisa berhasil mendapatkan kembali karena ini merupakan hasil jerih payahnya Randy, makanya kita segera kembalikan ke Randy untuk segera bisa dimanfaatkan lagi. Randy kerjanya di mana? Masih sekolah, pelajar. Oh, masih pelajar. Waduh, biasanya kalau pakai motor buat apa? Buat ke sekolah ya, kebutuhan sehari-hari. Kebutuhan sehari-hari ya? Oh, nggak kerja? Nggak, masih belajar. Oh, masih belajar ya? Oh, ya udah kalau gitu. Ya, ini maksudnya. Oke, Randy. Sama BPKB ya? Ini atas namanya ini sekali BPKB-nya ya. Oke. Jelasin aja deh. Didampingi korban. Diperiksa motornya dulu. Tinggal. Ini ya, betul motornya bukan? Betul. Kuncinya ada, punya kuncinya? Kuncinya ada dan ya dan. Oh ya. Betul ya motornya. Iya. Salah ini motornya. Tapi betul ya. Ini kuncinya. Nah, ciri-cirinya benar motor ini. Kuncinya. Masuk. Coba. Udah hancur kan? Dia pakai letter T ya. Izin dan. Coba. Oke. Ya. Baik, jadi kami dari Polres Garut, hasil dari operasi Jalan Lodaya 2021 yang berlangsung pada pertengahan Februari sampai dengan Februari akhir kemarin telah berhasil mengamankan ada 6 orang tersangka dan juga menyita 13 kendaraan bermotor roda 2. Dan hasil dari identifikasi kami bahwa kami berhasil ada mengetahui 4 kendaraan bermotor roda 2 yang berhasil diidentifikasi pemiliknya. Nah, oleh karena itu pada hari ini kami berencana akan mengembalikan secara langsung, secara door to door kepada para korban yang menjadi korban kejahatan pencurian kendaraan bermotor. Ada di 4 lokasi. Yang pertama itu ada di daerah Pataruman, yang sebenarnya ini kejadiannya di Bunggulang, kemudian habis itu ke Pakenjeng, Cibatu, dan juga satu lagi di daerah Caringin. Nah, ini tentunya merupakan bentuk dari wujud kepedulian dan pelayanan dari Polres Garut kepada para korban kejahatan khususnya pencurian kendaraan bermotor. Terima kasih. Ini momentum mengembalikan door to door ini baru pertama kali dan dilakukan atau? Ya, ini yang jelas di Polres Garut ini baru yang pertama kali. Pada prinsipnya Polres Garut akan terus mengoptimalkan pelayanan kepolisiannya. Selain juga dari aspek penegakan hukum, tapi kami juga akan mencoba untuk merestorasi kerugian dari para korban melalui pengembalian barang bukti kejahatan yang telah dideritanya. Hari ini berapa unit, Bang? Rencana 4. Semuanya administrasinya gratis kan? Ya, tidak dipungut biaya sama sekali.
semuanya gratis. Kalau yang 7 masih ini ya? Masih ya, kami masih berupaya untuk mengidentifikasi. Dari 9 lagi masih harus kami identifikasi karena nukanosinnya sudah tidak ada. Himbauannya kepada warga? Himbauannya kepada warga, yang jelas barangkali kami ada 13 kendaraan bermotor, 4 sudah teridentifikasi, masih ada 9 lagi yang nanti akan kami rilis dalam waktu dekat apabila ada para masyarakat Garut yang mengetahui bahwa ciri-ciri dari barang bukti tersebut merupakan miliknya, bisa di cross check langsung ke Polres Garut. Bisa langsung diambil tanpa dipungut biaya. Gratis. Syaratnya apa? Syaratnya dengan menyertakan BPKB dan juga termasuk STNK. Okay. Terima kasih. Beli 16. Bilang di mana nih? Di rumah atau di rumah? Di rumah orang tua. Oke. Iya. Oke. Acara ini enggak boleh acara. Iya, iya. Nanti. Iya. Lihat situ aja. Siap. Yuk. Perasaannya gimana ini, motornya bisa dibalikin lagi nih? Ya, alhamdulillah senang banget itu ya. Bisa dipakai lagi buat aktivitas sehari-hari. Sebelumnya pernah menyangka enggak ini motor akan balik lagi ini? Sebelumnya udah pasrah aja gitu kan, udah banyak kasus-kasus yang sama gitu, gak ketemu lagi. Itu sudah berapa lama ini hilangnya? Sekitar pas malam kan hilang, besoknya alhamdulillah ketemu lagi gitu. Oh, jadi tidak lama kali ini? Tidak lama. Hilangnya di mana itu? Di rumah orang tua, kebetulan saya lagi pulang ke Bunggulang itu ke orang tua. Pas ya di sana hilangnya gitu. Motornya ditaruh di luar? Di garasi, cuman gerasinya gerasi terbuka. Untuk kepolisian, ucapan kepolisian di mana? Alhamdulillah buat kepolisian ya, terima kasih banyak gitu ya, motor sekarang udah bisa tangan saya kembali gitu ya, sudah bisa dipakai beraktivitas kembali. Alhamdulillah, terima kasih banyak untuk pihak kepolisian. Sekolah di mana? Sekolah di Musadat, SMK Musadat. Cukup. Oke. Randy nama namanya. Randy apa? Romansyah. Romansyah. Berapa tahun, Nek? Usia 19 tahun. Sudah cukup. Oke, cukup. Siap. Oke, Randy.